Halo, salam jumpa lagi untuk kita sekalian. Jadi di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kapal penampung Ulu Bitung. KM Mitra Bahari 05 akan melakukan invert atau akan melakukan olah gerak keluar pelabuhan karena mereka sudah melakukan proses pemuatan orderan mulai dari makanan, air tawar, dan es guys. Jadi mereka bergerak keluar karena akan berangkat ke fishing ground di Laut Seram karena di sana sudah ada kapal jaring yang menunggu mereka untuk melakukan proses penangkapan ikan guys. Dan setelah mereka keluar, ini kapal pengganti KM Mitra Bahari 11 akan segera sandar di dermaga karena akan melakukan proses pemuatan es, orderan makanan, dan keperluan lainnya. Karena rencananya mereka akan berangkat juga ke Laut Pasifik. Di sana juga ada kapal jaring yang sudah menunggu mereka karena mereka akan melakukan proses penangkapan ikan di sana guys. Jadi di Laut Pasifik sana sudah menunggu kapal penampung. Jadi akan segera dilakukan proses pengisian es. Setelah mereka melakukan pengisian es, mereka akan bertolak dari pelabuhan Bitung menuju Laut Pasifik guys. Dan beginilah penampakan pekerjaan kami ketika berada di pangkalan proses olah gerak, penampakan kapal yang sedang standby, menuju jalur, dan beginilah kegiatan kami berada di pangkalan guys. Semoga teman-teman terhibur, jangan lupa di like, komen, dan share guys. Sampai jumpa di video berikutnya.